Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap ke bawah duli yang maha mulia, yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, menghadap ke bawah duli yang maha mulia, Tengku Ampun Besar Negeri Sembilan. Ampun tuanku, beribu ampun, sebab patik mohon diampun. Patik dengan penuh hormat takzimnya, memohon lempah perkenan untuk memulakan atau cara istiadat. Ampun tuanku. Diseru Datuk Seri Amal Diraja, orang empat istana tampil menghadap untuk haluan sembah. Ampun tuanku, beribu ampun, sumpah patik mohon diampun. Patik menghadap merpah sumpah, mohon lipah perkenan duli yang maha tuanku bagi istiadat pelantikan dan mengkat sumpah yang maklumat Menteri Besar Negeri Sembilan dizahirkan. Ampun tuanku. Titah dijunjung. Selesai penzahiran oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan untuk menzahirkan bagi istiadat dimulakan. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, mengadakan ini istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Yang Maha Menteri Besar Negeri Sembilan dizahirkan. Diseru Yang Berbahagia Sahibul Fadilah Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan untuk membacakan doa. Pimpinan bacaan doa oleh Yang Berbahagia Sahibul Fadilah Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمك شاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين ومن الحلال مرزوق وعن الحرام معصوم وفي الجنان منعم وعن النيران بعيد وإلى وجهك وجه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناظرين ومتمتعين ردنا الله إليك مردا جميلا ردنا الله إليك مردا جميلا ردنا الله إليك مردا جميلا dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Sesungguhnya kami merafakkan setinggi-tinggi pujian dan kesyukuran, memohon perkenanmu agar keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhris Ibn Almarhum Tuanku Munawir dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Ampun Besar Negeri Sembilan Tuanku Aisyah Rahini binti Almarhum Tuanku Besar Mahmud mencemar duli ke istiadat penyerahan watikah pelantikan dan mengangkat sumpah Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus pada hari ini dipenuhi keberkatan dan keridhaan-Mu. Ya Allah,
Kami memohon agar dilanjutkan usia baginda dalam keadaan sehat afiat dan limpahilah rahmat dan barakahmu kepada baginda sekeluarga. Ya Allah, kami bersyukur atas nikmat keamanan di tanah air tercinta ini. Engkau limpahkanlah rahmat dan inayahmu agar nikmat keamanan ini akan berterusan dengan pelantikan pemimpin di bumi negeri Sembilan, bumi beradat ini. Engkau rahmatilah semua pemimpin kami, kurniakanlah mereka semangat juang yang utuh, upaya yang tinggi dan kecintaan yang murni dan tulus terhadap nasib agama, bangsa dan tanah air kami. Ya Allah, jadikanlah pelantikan ini sebagai pemangkin kepada kehidupan yang lebih harmoni, kemajuan serta pembangunan fizikal dan rohani yang berterusan di negeri Sembilan. Kami memohon taufik dan hidayahmu agar rakyat dan pimpinan di negeri ini saling bersatu hati, memberi tumpuan yang tinggi untuk kesejahteraan negeri bertuah ini. Ya Allah, kami memohon peliharaan ihsanmu ke atas yang teramat mulia Datuk-Datuk Undang yang empat, serta yang teramat mulia Tengku Besar Tampin, yang teramat mulia, yang amat mulia Tengku Besar Sri Menanti dan amat mulia Datuk Shah Bandar Sungai Ujung, yang berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan, seluruh kepimpinan negeri dan para hadirin sekalian. Allahumma ja'al jamana hadzan jaban marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afata wal amana wa husnal khuluqi wa ridha bil qadr. Allahumma ihfazna bil Islam qa'imin wa ihfazna bil Islam qa'idin wa ihfazna bil Islam raqidin wa la tushmit bina a'da'un wa la hasidin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin ya rabbal alamin. Penyempurnaan pimpinan bacaan doa oleh yang berbahagia Sahibus Fadilah Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Seketika tadi dipaparkan bersama dengan kita ialah Undang Berempat dan Tunku Besar Tampin. Hadirin sekalian, Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus bertitah. Seterusnya penzahiran titah ucapan Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan dan titah pelantikan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan. Undang berempat termasuk yang di termasuk Tunku Besar Tampin menantikan penzahiran titah Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, beta bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya maka beta dan Tunku Ampuan Besar dapat berangkat hadir ke majlis pelantikan Menteri Besar Negeri Sembilan pada pagi ini. Beta mengucapkan tahniah kepada semua wakil yang telah dipilih oleh rakyat untuk ke Dewan Undangan Negeri Sembilan
dalam pilihan raya negeri ke-15 pada 12 Ogos yang lalu. Alhamdulillah, proses pilihan raya telah berjalan dengan lancar tanpa kekacauan dan kekecohan yang serius. Di kesempatan ini juga, better menzahirkan ucapan terima kasih kepada bekas ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan yang telah memberikan khidmat pada penggal yang lepas. Kepada calon yang tidak dipilih dalam pilihan raya kali ini, better berharap kamu semua terus menabur bakti dan sumbangan kepada masyarakat. Kebelakangan ini, Kerajaan Negeri Sembilan telah menambah baik kualiti pengurusan dan pentadbiran, terutama dari sudut integriti dan kecekapan. Namun, pada penggal lepas, terdapat pihak yang cuba untuk menggugat kestabilan kerajaan tanpa sebarang sebab yang munasabah, sebaliknya hanya bermotifkan kepentingan peribadi. Sedarlah bahawa tindakan seperti ini tidak mendatangkan sebarang kebaikan, malah ianya menyebabkan pentadbiran negeri terjejas dan rakyat menjadi mangsa. Better mengingatkan semua wakil rakyat yang telah dipilih bahawa kamu telah diamanahkan oleh rakyat untuk menyuarakan segala permasalahan serta keperluan mereka dalam rangka dan melaksanakan sesuatu dasar atau keputusan. Justru, fokus dan keutamaan kamu adalah kepada kepentingan dan perkhidmatan untuk rakyat negeri ini. Ini kerana kesetiaan utama kamu ialah untuk negeri, bukannya kepada mana-mana parti politik ataupun keperluan peribadi. Negeri ini amat memerlukan pemimpin yang beramanah tinggi, bermaruah tinggi dan berpendirian tinggi, dalam bahasa Inggeris, persons of honor, sesuai dengan gelaran yang berhormat yang kamu terima. Menyalahgunakan kuasa dan kedudukan yang ada akan menjurus kepada ketidakadilan serta kerapuhan pelaksanaan sesuatu dasar yang telah dirangka untuk kebaikan rakyat. Beta juga suka mengingati semua wakil rakyat supaya sentiasa bekerjasama dan memelihara tertib serta mengambil bahagian dengan baik dalam setiap perbincangan mengenai sesuatu permasalahan, terutamanya ketika Dewan Undangan Negeri bersidang kelak. Ini bagi memastikan rakyat beta di negeri yang beta kasihi ini akan sentiasa mendapat nikmat daripada setiap dasar yang dirangka dan dilaksanakan. Bagi menyempurnakan istiadat pada petang ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta dengan sukacita melantik Yang Berhormat Aminuddin bin Harun sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Beta menaruh kepercayaan kepada beliau untuk terus berkhidmat dengan bersungguh-sungguh dan jujur. Beta juga amat yakin bahawa amanah yang diberikan akan dilaksanakan dengan penuh integriti dan seluruh rakyat beta dapat menikmati dan merasai hasil pembangunan negeri yang bertuah ini. Beta berpesan agar kecermelangan yang telah ditunjukkan pada penggal yang lalu diteruskan dan diperbaiki sekiranya ada terdapat sebarang kelemahan. Beta ingin terus melihat kerajaan ini
ditadbir dengan asas-asas ketulusan dan accountability yang kokoh. Di samping itu, beta mahu semua urusan pentadbiran di jabatan-jabatan serta agensi kerajaan yang ada di negeri ini bebas daripada sebarang unsur penyelewengan serta salah guna kuasa. Dan seterusnya, Kerajaan Negeri Sembilan menjadi contoh kerajaan yang bersih dan adil. Beta mengingatkan jabatan dan agensi kerajaan agar melaksanakan tanggungjawab dengan penuh dedikasi tanpa ada kecondongan kepada mana-mana fahaman politik, warna kulit dan agama. Beta turut menyeru kepada seluruh anggota tentera dan polis serta semua agensi keselamatan untuk terus berkhidmat kepada raja dan negara. Juga kepada badan kehakiman, agensi penguatkuasaan seperti SPRM dan unit pendakwaan, beta berpesan supaya terus berkhidmat dengan bebas dan profesional, berpaksikan keadilan dan kesaksamaan. Mengakhiri titah, beta mengingatkan semua bahawa setiap agama, bangsa dan budaya mempunyai amalan nilai-nilai murni masing-masing. Setiap kaum perlu menghormati amalan nilai-nilai murni kaum yang lain. Ini akan menyemai semangat kebersamaan antara kita, seterusnya keharmonian dan perpaduan hidup di antara rakyat pelbagai kaum dapat diperteguhkan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung kasih tuanku, merafak sembah menjunjung kasih atas penzahiran titah ucapan Duli Yang Mahamulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan titah pelantikan bagi Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan yang telah pun diperkenankan oleh Baginda Tuanku, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Aminuddin Harun. Dan sementara istiadat ini, Yang Berhormat Datuk Seri Aminuddin Harun akan bergelar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Negeri Sembilan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Aminuddin Harun bertanding di N13 Sikamat diseru daripada PRU15. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan tampil menghadap untuk sembah ucapan tahan setia istiadat mengangkat sumpah. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan dan seterusnya mendandatangani sumpah jawatan. Setelah ditetahkan pelantikan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun, seterusnya sembah ucapan tahan setia oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan menandatangani watikah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sohri sodari wa yasir li amri wahlul uddata min isani yafkau kauli amaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Negeri Sembilan Bersih Muafakat Sejahtera. Salam Malaysia Madani. Menghadap ke bawah Duli Yang Mahamulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tuanku Mukris Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Menghadap ke bawah Duli Yang Mahamulia Tengku Ampuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tuanku Aisyah Rohani binti Almarhum Tengku Besar Mahmud. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik mohon diampun. Dipanjatkan doa
kehadrat ilahi, semoga kebahaduli tuanku dilanjutkan usia dalam keafiatan dan sentiasa berada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan penuh takzimnya, Batik Merafak sembah menjunjung kasih atas perkenan duli yang maha mulia tuanku yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan beserta duli yang maha mulia tuanku Ampuan Besar Negeri Sembilan berangkat mencemar duli ke istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Usus pada petang ini. Keberangkatan duli yang maha mulia tuanku laksana sinar memancarkan cahaya menyuruh kepada Patik dan seluruh kepimpinan negeri untuk terus menabur bakti dan khidmat kepada rakyat demi kesejahteraan serta kemakmuran negeri. Gurindam kencana ilham puisi bagai bersepuh intan permata. Tuanku laksana payung pertiwi tempat berteduh rakyat jelata. Ampun tuanku. Alhamdulillah Patik menjunjung kasih atas perkenan duli yang maha mulia tuanku melantik Patik untuk sekali lagi menahodai pentadbiran Negeri Sembilan bagi penggal yang seterusnya. Bersempena dengan istiadat ini, Patik mohon melafazkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bagi kepada duli yang maha mulia tuanku. Sesungguhnya keprihatinan kebawah duli yang maha mulia tuanku dan jalinan keakraban antara rakyat dengan institusi raja dizahirkan selama ini telah membolehkan Patik melaksanakan mandat mengurus pentadbiran Negeri Sembilan dengan lancar dan menjunjung segala titah kebawah duli tuanku khususnya dalam usaha membangun dan memajukan lagi negeri ini di samping memelihara adat warisan yang disanjung tinggi. Ampun tuanku, Patik sedia maklum tugas yang dipertanggungjawabkan ini bukanlah mudah, apatah lagi ia membawa harapan rakyat Negeri Sembilan atas aspirasi perpaduan Negeri Sembilan yang telah dijanjikan. Atas hal yang demikian, sambil menzahirkan rasa kesyukuran, Patik berikrar akan melaksanakan tugas ini dengan penuh iltizam, integriti dan keikhlasan. Sesungguhnya, kerjasama erat dan sokongan kolaboratif setiap barisan kepimpinan dan jentera perkhidmatan awam bersama anggota Kerajaan Perpaduan Negeri Sembilan yang akan dibentuk menjadi keampuhan yang dihasratkan untuk mencapai kemajuan negeri, kemampanan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Mandat yang diberikan oleh rakyat akan diterjemahkan dalam bentuk tindakan demi memastikan prestasi Negeri Sembilan digarap bersama lima tekad yang telah digariskan selari dengan Malaysia Madani yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di peringkat persekutuan. Tiada kawasan yang akan dipinggirkan. Inklusif akan menjadi paksi kepimpinan. Rakyat dan pemimpin akan bergerak sederap dalam memacu pembangunan negeri. InsyaAllah, kesemua inisiatif dalam aspirasi perpaduan akan diterjemahkan dalam tempoh kepimpinan Patik. Inilah komitmen kerajaan negeri yang akan merealisasikan bagi tempoh mendatang. Patik dan seluruh kepimpinan negeri sentiasa dahagakan titah nasihat dan mutiara pemikiran duli yang maha mulia tuanku bagi mendorong Patik dan seluruh kepimpinan untuk mentadbir negeri ini dengan lebih berkesan dan sempurna. Titah nasihat dan panduan duli yang maha mulia tuanku akan Patik genggam kemas dalam erat untuk tujuan kemakmuran dan kesejahteraan Negeri Sembilan. Ampun tuanku. Sekianlah saja sembah lafaz taat setia Patik pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Usus pada petang ini. Sekali lagi Patik merafakkan sembah menjunjung kasih atas sudi perkenan duli yang maha mulia tuanku yang di-Pertuan Besar serta duli yang maha mulia tuanku Ampuan Besar Negeri Sembilan berangkat mencemar duli di keistiadat ini. Semoga duli yang maha mulia tuanku berdua berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Menjunjung kasih tuanku, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rafat sembah menjunjung kasih atas penzahiran perkenan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Adalah saya Aminuddin bin Harun yang dipilih dan diterima menjadi ahli majlis mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan dengan tulus ikhlasnya bersumpah bahawa saya di bila-bila masa dikendaki akan memberi petua-petua dan nasihat-nasihat dengan sedaya upaya saya kepada Yang Maha Mulia Raja untuk kesempurnaan urusan hal ehwal kerajaan negeri.
dan bahawa tiadalah sekali-sekali saya akan memberitahu atau membukakan kepada sesiapa, sama ada yang berterus terang atau bersulit-sulitan, sebarang perkara yang akan disampaikan untuk pertimbangan saya atau yang akan diketahui sebagai ahli majlis mesyuarat kerajaan, melainkan sebagaimana yang telah yang dikehendaki untuk menjalankan kewajipan saya sebagai seorang ahli atau sebagaimana yang diperkenankan dengan khasnya oleh Yang Maha Mulia. Tangan kanan silakan Yang Arif Hakim Utama Mahkamah Tinggi Seremban untuk dan Yang Amat Arif angkat sumpah yang amat berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan. Dan seterusnya menandatangani akuan sumpah oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan, melibatkan institusi kehakiman dari Hakim Mahkamah Tinggi dan Hakim Mahkamah Syarie. Sekali lagi, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Aminuddin Harun menurunkan tanda tangan beliau selaku Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan tatkala beliau pernah menurunkan tanda tangannya pada 12 Mei 2018 ketika dilantik Menteri Besar Negeri Sembilan yang ke-8 pada ketika itu. Selesai menandatangani akuan sumpah bagi pelantikan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan. Pengurniaan watikah pelantikan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Dititah tampil menghadap Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Aminuddin bin Harun Menteri Besar Negeri Sembilan. Sementara itu dititah menghadap Yang Amat Berhormat Datuk Seri Aminuddin Harun bagi menghadap Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dalam penzahiran penyerahan watikah pelantikan. Disusuli dengan sembah ucapan menjunjung kasih. Dan seterusnya Datuk Seri Ahmad Diraja Orang Empat Istana akan menghadap Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan untuk berseru. Ampun Tuanku, istiadat dengan ini selesai. Istiadat telah sempurna dijalankan. Ampun Tuanku. Diseru Datuk Seri Ahmad Diraja Orang Empat Istana tampil menghadap untuk menutup istiadat. Ampun Tuanku, beribu ampun. Sumpah patik mohon diampun. Patik menghadap marfah sumpah menyembahkan bahawa dengan izin Allah Subhanahu Wataala jua, maka istiadat pelantikan dan maka sumpah Yang Amat Menteri Besar Negeri Sembilan telah selamat disempurnakan. Patik mohon perkenan untuk menutup istiadat. Ampun Tuanku. Maka dengan penzahiran perkenan, istiadat dizahirkan telah pun selesai.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Besar Negeri Sembilan, maka adalah ini istiadat menantikan mengangkat sumpah Yang Mahmat Menteri Besar Negeri Sembilan telah selamat disempurnakan. Dengan ini istiadat ditutup. Maka dengan itu, dengan perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan penzahiran tersebut, maka istiadat telah disempurnakan. Keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus dan Duli Yang Maha Mulia Tengku Empuan Besar Negeri Sembilan diiringi Yang Amat Mulia Putera Yang Empat. Keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan Tengku Empuan Besar Negeri Sembilan. Usai lagu Kebesaran Negeri Sembilan dikumandangkan, maka dengan itu menandakan berakhir dan sempurnalah sudah istiadat penyerahan watikan lantikan dan mengangkat sumpah Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan. Keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir dan Duli Yang Maha Mulia Tunku Empuan Besar Negeri Sembilan. Keberangkatan bagi Tuanku berdua didahului oleh pegawai-pegawai pembawa alat-alat kebesaran diraja dan istiadat berangkat meninggalkan Balai Rung Seri Istana Besar Seri Menanti Kuala Pilah.